Kongres Seni Suara Alam Burung Perkutut yang digelar oleh Pengurus Wilayah P3SI, Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Minggu 9 Agustus 2020 di Jalan Karanglo Sidomoyo Gudian Sleman Yogyakarta terlihat meriah. Lomba ini digelar untuk perdana di masa pandemi COVID-19 dan terpantau para peserta maupun panitia mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam suasana COVID-19. Peserta lomba yang ikut adalah terbagi tiga kelas, yakni hengeng, setengah kerean, dan full kerean. Kegiatannya tampil rileks hingga di usai lomba. Sementara itu, pihak keamanan dari Polsek setempat meninjau jalannya protokol kesehatan yang digelar di lapangan lomba perkutut tersebut. Di akhir lomba, peserta mengikuti undian berbagai door prize seperti sangkar, kerodong, dan sembako. Kongres yang berlabel Liga Ngerna ini juga sebagai penutup Liga-Liga tahun 2019 DIY yang jadwalnya digelar sebelum adanya COVID, namun karena adanya wabah maka baru bisa digelar di bulan Agustus 2020 ini. Sedang akhir penilaian, perkutut yang berprestasi lantas diumumkan oleh panitia. Bahkan di seri Liga ini juga dibagikan medali bagi burung-burung terbaik pilihan para hakim juri di lapangan. Selain pembagian medali, juga diumumkan kejuaraan dan masing-masing kelas sebanyak 10 kejuaraan. Namun untuk dewasa diambil 15 kejuaraan. Sementara itu menyingkat waktu yang diulas hanya 1-3 dari berbagai kelas tersebut. Di kelas hanging, perkutut Everton Ring Adiraya Andalan Khairuddin atau Ferry masuk nominasi juara pertama. Di urutan kedua, perkutut Lali Jiwo Ring WNA asal Pacitan masuk kejuaraan kedua, dan juara ketiga perkutut Besutan Abin Ring Widya bernama Condro Manik tampil ciamik. Di kelas Piek Junior jawara perkutut Gajah Wong Garapan Dofir Kota Gede Jogja tampil di podium utama. Sementara itu di runner up disabet oleh Khalil Gibran Besutan Tony Ring Vepta. Selanjutnya juara tiga disabet oleh Batu Gilang asal Sukoharjo, Jawa Tengah Ring Dian. Juara dewasa senior, perkutut Bento jebolan Ring AKN asal Purworejo milik Bapak Lurah berkibar sebagai juara nomor satu, meski aksinya dibayangi oleh perkutut Ring Panji asal Gunung Kidul yang berjuluk Laras mampu melawan hingga masuk sebagai juara kedua di kelas senior. Juara ketiga diraih oleh perkutut Metropolis asal Bantul dan juara keempat diraih oleh Garuda Andalan Suprianto Kulonprogo Yogyakarta. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih, kata Susrianto mewakili panitia. Nah, para pemirsa majalah Burung Paskom, silakan menyimak kabar-kabar dari redaksi. Semoga kegiatan lomba-lomba dan hobi perkutut dan breedingnya semakin membaik. Terima kasih. Salam kumania. Salam berlomba di waktu yang lebih baik. Semoga tetap berprestasi.
diberikan kepada Bapak JJ. Video 15. Nama burung di Alofa pemilik Bapak Tony. Bruce, tak foto Bruce. Si Bruce, tak foto Bruce. Tak foto ni. Gentleman ngakoni ya, benar. Betul. Ya demikian untuk klasemen. Baik dan lancar, sangat meriah dan sangat menunjukkan rasa persaudaraan. Dan alhamdulillah protokol kesehatan semua teman yang datang di sini menggunakan masker, disediakan tempat cuci tangan dan diadakan pengetesan atau pengecekan termogan suhu badan kita semua.